Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Huawei FreeBuds Pro, Huawei Watch GT 2 Pro dan Huawei MatePad T10S akan dilancarkan di Malaysia pada 10 Oktober ini. Ia dilengkapi ekosistem HMS selain sejumlah pembaharuan yang lain. Bagi yang berminat, Huawei Watch GT 2 Pro boleh didapati pada harga RM1,199, Huawei MatePad T10S pula pada harga RM999 dan Huawei FreeBuds Pro pada harga RM699. Lenovo Phone Duel kini melepasi pengesahan Sirim di Malaysia. Ia hadir dengan skrin 6.59 inci, dijana chip Snapdragon 865 Plus dan kamera hadapan pop-naik pada bahagian tepi untuk memudahkan penstriman permuah. Setakat ini tiada butiran lanjut mengenai tarikh penawaran peranti. Seterusnya, Samsung Galaxy S21 bakal menyertakan sokongan S Pen. Ia sekaligus menjadikan siri Note 21 adalah model yang terakhir dan akan digantikan sepenuhnya dengan peranti Galaxy Z. Omdia pula telah mengeluarkan senarai negara dengan rangkaian 5G terbaik. Korea Selatan mengungguli tangga teratas diikuti dengan Kuwait dan Switzerland. Untuk senarai ini, ia diambil kira berdasarkan faktor spektrum, saiz rangkaian, ekosistem dan penggunaan. Google pula hadir dengan inisiatif untuk menyemak peranti berkaitan dengan kerentanan sekuriti yang dinamakan sebagai Android Partner Vulnerability Initiative, APVI. Dengan ini, ia akan memastikan aplikasi yang hadir terbina pada peranti yang dikeluarkan pengeluar ketiga seperti Samsung, Huawei, Oppo dan sebagainya lebih terjaga dan mengelak sebarang masalah ketirisan data berlaku. Nvidia pula mengumumkan yang mana pelancaran kad grafik GEFORCE RTX 3070 ditunda ke 29 Oktober 2020. Hal ini bagi memastikan kad grafik tersebut tidak mengalami sebarang masalah seperti yang sebelum ini. SanDisk pula memperkenalkan siri storan SSD terbaru iaitu SanDisk Extreme dan SanDisk Extreme Pro. Kedua-dua peranti menggunakan teknologi storan NVMe dengan kelajuan penghantaran data yang pantas sehingga 2000 MB per second. Di Malaysia, SanDisk Extreme ditawarkan pada harga bermula RM589, manakala SanDisk Extreme Pro dijual pada harga bermula RM1,499 pada Oktober ini. Akhir sekali, Netflix akan menyokong penstriman 4K untuk komputer Mac yang mempunyai chip security T2. Antara yang akan disokong adalah model MacBook Pro 2018 dan terbaru, MacBook Air 2018 dan terbaru, MacBook Pro 2019, iMac Pro, Mac Mini 2018 dan juga iMac 2020. Jadi itu sajalah rangkuman menarik yang berlaku sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berjumpa lagi kita di video Amaz 24 yang seterusnya.